warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warga Desa Sodong 2 yang sudah ikut turut mendoakan rumahnya Bapak Kujir sekeluarga. Hari ini alhamdulillah rezekinya Bapak Kujir ya. Rumah yang dahulu mungkin sudah tidak layak terbuat hanya dari bilik bambu dan hari ini alhamdulillah bisa jauh lebih layak. Terima kasih atas doanya semuanya. Doain rumahnya menjadi berkah buat keluarga Bapak Kujar. Nanti kita hitung bareng-bareng ya dalam hitungan ketiga. Sekarang kita balikkan. Bantu hitung sama-sama ya. 3, 2, 1, buka tirainya. Apa dipakai aja. Assalamualaikum. Belum mandi nih. Alhamdulillah ya Allah. Ini ruang tamu ibu hari ini. Ya, ruang tamu kamu, Neng. Ya, tuh. Lihat. Itu rumah. Rumah Neng yang dulu masih ingat seperti apa? Masih ingat? Ya. Rumah Neng yang dulu sekarang udah jadi seperti ini. Dulu kalau nerima tamu di mana? Di bawah, pakai tikar. Sekarang udah punya bangku. Ya. Terima kasih ya Bu, terima kasih. Terima kasih ya Bu. Thank you.
Alhamdulillah ini punya kamar yang bagus ya, lebih layak. Ada lemari pakaiannya juga di sini. Sekarang udah punya tempat buat naruh baju ya nih ya. Seneng gak? Seneng. Seneng kamu? Seneng. Sekarang Neng udah punya kamar sendiri. Ya. Udah punya kamar sendiri, bisa belajar di sini, ada meja belajarnya. Arya juga. Ini Arya punya meja belajar baru, bisa belajar di sini. Cita-citanya apa, sayang? Menjadi tentara. Amin. Ya Allah doain, Bu, Pak, Arya mau jadi tentara. Biar ada jalannya bisa diwujudin cita-citanya ya. Amin. Coba dibuka lemari. Wah, alhamdulillah. Arya boleh ambil. Arya boleh ambil. Ya. Ini buat Arya. Boleh dibuka, Arya buka, Arya langsung buka. Ini buat Neng. Dibuka, Arya. Wah, Arya lihat ini dapat apa. Alhamdulillah. Ini punya Mas. Abang dapat apa? Mas Nurdin dapat apa? Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan hadiah ini sekolahnya bisa tambah rajin, bisa sukses, bisa bantuin bapak sama ibu nanti ya. Ya? Mas Nurdin mau jadi apa cita-citanya? Alhamdulillah. Neng? Neng mau jadi apa, Nak? Mau jadi guru, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua menjadi orang-orang yang sukses ya. Dan bisa banggain bapak sama ibu. Sekarang kita keluar ya. Kita lihat di luar ada apa lagi. Ya, yuk. Nah, Neng sama Arya sekarang udah punya TV baru. Ya. Udah ada kipas angin juga. Ada TV baru. Nek. Udah punya TV, Bu. Udah punya TV sekarang. Terima kasih. Terima kasih, ya Allah. Ibu kalau Bapak ngurusin kita, terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Sekarang kita lihat ini. Ada apa di sini? Nah, ini sekarang Nenek, Ibu, Neng, Mas semuanya punya kulkas baru. Senang gak, Bu? Senang. Senang, Bu, senang. Lihat. Ibu bisa jualan makanan, bisa jualan es, ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, ini kita juga berikan meja makan buat Bapak sekeluarga. Boleh duduk satu-satu di sini. Alhamdulillah. Punya meja makan baru. Biasanya kalau makan di bawah, rame-rame, iya Neng. Sekarang bisa makan bareng-bareng di meja makan. Ya, udah ada piringnya, gelasnya, sendoknya. Sekarang Ibu udah punya tempat cuci piringnya. Iya, alhamdulillah. Ya. Ini sekarang ada Neng. Ada kompor gasnya, ada lemari buat simpan makanannya. Alhamdulillah ya Allah. Ya Pak ya, sekarang udah punya lemari ini. Alhamdulillah. Dirawat. Terima kasih. Ya.
kita dapat informasi kalau salah satu anaknya ibu sekolahnya nunggak. Iya. Yang mana? Nih, berapa bulan belum bayaran sekolahnya? Tiga bulan. Sebulannya berapa kalau boleh tahu, Mal? 100.000. Sekolahnya ranking berapa? Alhamdulillah, punya anak pintar-pintar, baik-baik ya. Doain mereka biar jadi orang yang sukses, Ibu. Ini kita punya hadiah. Ya, rezeki mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Ini ada amanah dari GTV buat Neng buat bisa menyelesaikan tunggakan sekolahnya. Sekolah yang pintar ya, Nay. Pemirsa, sekali lagi, rezeki tidak pernah salah. Dia akan selalu datang kepada orang yang tepat dan waktu yang tepat. Bapak Kujer, setiap pagi ia harus merasakan gigilnya pantai. Karena ia harus mencari kerang sebanyak-banyaknya untuk bisa menghidupi tiga orang anaknya yang masih sekolah. Tapi selalu ia jalani dengan ikhlas, dengan penuh sabar, tanpa mengeluh. Bapak Kujer, bapak yang sangat luar biasa. Terima kasih hari ini telah banyak mengajari kami banyak sekali. Bagaimana arti bersabar, bagaimana mengikhlaskan hidup dengan hidup yang pas-pasan tapi harus selalu bersyukur. Saya Zia Alatas bersama teman saya Kumara pamit undur diri. Jangan lupa saksikan Bedah Rumah episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, saya pamit Bu. Nek, pamit dulu. Sehat-sehat ya. Assalamualaikum. Terima kasih.